Demi meningkatkan kreativitas dan pengetahuan di bidang kuliner, Akbar Majapahit, Lembaga Pendidikan Formal Diploma 3 dengan program kulinernya, menerapkan program baru kepada anak didiknya dengan memberikan cooking demo atau showmanship. Makanan berkelas seperti hotel bintang 5 dan menu yang sedang populer saat ini. Nah, dengan adanya program baru yang diterapkan, diharapkan mahasiswa Akbar Majapahit tidak jauh tertinggal dan lebih siap menghadapi dunia industri. Bukan hanya sekedar berdemo saja, di program ini mahasiswa bebas berinteraktif kepada dosen. Apa saja yang belum diketahui dan dipahami, cara mengelola dan penyajian yang sedang dipraktikkan secara langsung. Yang lebih unik, demo kali ini adalah pelajaran yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Ya, jadi hari ini kebetulan ada showmanship. Ya, menunya ada dua macam, yaitu miso chicken soup, kemudian ada king prawn golden sand. Kemudian kalau miso itu kan sup, jadi ada miso, kemudian ingredientnya miso, kemudian ada chicken, kemudian ada mushroom, kemudian kita pakai telur puyuh, kemudian kita siram dengan. Jadi yang unik dari materi hari ini, karena ini tidak pernah diajarkan, menu baru. Jadi kalau memang showmanship, kita memberikan menu yang tidak ada di sekolah kita. Ini sebetulnya program dari kampus, kita dikasih sebuah program showmanship. Jadi di mana kita, para dosen, mengajarkan kepada kita teknik-teknik mereka. Apakah sebelumnya pernah diajarkan di kampus? Untuk masakan hari ini, showmanship hari ini, kita belum pernah diajarkan sama sekali dari kampus. Tidak sampai di sini saja, demi meningkatkan dan menambah ilmu di bidang kuliner, Akbar Majapahit selanjutnya akan mengundang dosen tamu untuk berdemo, serta berbagi pengalaman tentunya di bidang kuliner. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Akbar.